Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Dalam video kali ini Lindia mau merekomendasikan 7 HP high performance harga 3 jutaan terbaik edisi bulan Agustus 2024. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. HP 3 jutaan terbaik yang pertama ada Tecno Camon 20 Pro 5G. HP ini cukup spesial di harga 3 jutaan berkat punya desain estetik, performa gahar, dan kamera yang mumpuni. Secara performa, HP ini sangat powerful di kelasnya berkat dipersenjatai oleh SoC MediaTek Dimensity 8050 dengan clock speed hingga 3 GHz yang juga digunakan pada Infinix GT 10 Pro. SoC dengan teknologi 6nm ini dipadukan dengan 8GB RAM plus 8GB extended RAM dan penyimpanan internal berkapasitas 256GB. Kombinasi hardware tersebut membuat perangkat ini mampu menghasilkan skor AnTuTu 10 yang tinggi sebesar 754.000 poin. Selain performa gahar, Tecno Camon 20 Pro 5G juga menawarkan kemampuan fotografi yang oke untuk kebutuhan konten di media sosial. HP ini menggunakan sensor utama beresolusi 64MP dengan filter RGBW dan fitur OIS yang memungkinkan pengambilan foto yang tajam dan video yang cukup smooth. Sementara untuk kamera depannya 32MP yang dibekali microslit dual LED flash. Next, untuk displaynya sudah AMOLED, ukurannya 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, maksimal refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz. Tecno Camon 20 Pro 5G semakin worth it berkat tambahan fitur-fitur menarik seperti in-display fingerprint, AOD dual speaker stereo 33W supercharge dan konektivitas NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno Camon 20 Pro 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next, di list kedua ada iQOO Z9 5G. Penerus dari seri Z7 ini hadir dengan performa yang lebih kencang dengan menggunakan SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yang dipadukan dengan RAM fisik 12GB plus ada tambahan RAM secara virtual 12GB lagi dan ROM 256GB. Nah, untuk skor benchmark AnTuTu versi 10, iQOO Z9 5G berhasil meraih angka yang cukup tinggi yaitu sekitar 800.000 poin. Pindah ke bagian daya, HP ini dibekali baterai berkapasitas 6000 mAh plus teknologi 80W flash charge yang membuat HP ini makin sempurna. Next, ke soal layar, iQOO Z9 5G hadir dengan bezel tipis dan sudah mengadopsi panel bertipe AMOLED. Layarnya juga punya resolusi setingkat di atas Full HD+, yakni 1.5K, refresh rate super tinggi di 144Hz, dan kecerahan puncak hingga 4500 nit yang tentunya mengungguli banyak HP flagship sekalipun. Pindah ke sektor fotografi, iQOO Z9 5G dibekali main kamera 50MP OIS dengan sensor Sony IMX882 dengan perekaman video hingga 4K 30fps dan 1080 60fps. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. HP ini juga dibekali segudang fitur-fitur menarik mulai dari IP64, in-display fingerprint, 7,5 watt reverse charging, stereo speaker, always on display, infrared remote control, dan NFC multifungsi. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate iQOO Z9 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP high performance harga 3 jutaan berikutnya ada Infinix GT 10 Pro. Sama seperti Tecno Camon 20 Pro 5G di nomor 1 tadi, HP gaming ini juga ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8050 6nm, di mana SoC ini merupakan hasil rebranding dari seri Dimensity 1300 yang masuk ke kategori high-end. Jika dilihat dari data Nano Review, chipset Dimensity 8050 ini memiliki skor AnTuTu versi 10 sebesar 754.000 poin. HP yang dirancang khusus untuk aktivitas gaming ini hadir dengan RAM 8GB LPDDR4X dan storage berkapasitas 256GB yang sudah berteknologi UFS 3.1.
Spek layarnya juga top dengan panel AMOLED 120Hz dan memiliki touch sampling rate hingga 360Hz yang membawa pengalaman gaming menjadi lebih smooth dan responsif. Nah, meskipun ini HP gaming, Infinix GT 10 Pro tetap dibekali kamera yang cukup oke, yakni 108MP main kamera yang support video recording hingga resolusi 4K 30fps. Sedangkan untuk kamera depannya juga beresolusi tinggi di 32MP dengan dual LED flash khas dari Transsion Group. Next, fitur-fitur lainnya yakni ada bypass charging, in-display fingerprint, dual stereo speaker, support Wi-Fi 6, hard gyroscope, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix GT 10 Pro, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP high performance harga 3 jutaan yang keempat ada Realme 12 Plus 5G. Langsung ke spesifikasi internal, Realme 12 Plus 5G menggunakan SoC MediaTek Dimensity 7050 5G yang secara performa mirip dengan chipset Snapdragon 778G dari Qualcomm. SoC dengan clock speed hingga 2,6 GHz tersebut turut didukung oleh sistem pendingin vapor chamber seluas 4357 mm serta setup memori 8 GB per 256 GB. Soal layar, Realme 12 Plus 5G sudah menggunakan panel AMOLED 120Hz ukurannya di 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ini juga memiliki touch sampling rate 240Hz, mendukung sentuhan tahan air hujan, sertifikasi XDR 10 Plus, dan sertifikasi Low Blue Light UV Ringline. Nah, pada lingkaran besar ini memuat main kamera beresolusi 50MP OIS dengan sensor Sony LYT600, lanjut ada kamera ultrawide 8MP, dan kamera mikroskop 2MP. Untuk selfie, kamera depan 16MP tidak kalah mumpuni yang menghasilkan foto yang jernih dan cukup natural. Realme 12 Plus 5G juga dilengkapi dengan IP54, dual speaker, in-display fingerprint, 67W SuperVOOC, 360 derajat NFC, dan antena Array Matrix. Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Realme 12 Plus 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP high performance harga 3 jutaan yang kelima ada Samsung Galaxy M34 5G. Salah satu keunggulan yang menonjol dari Samsung M34 5G adalah ketahanan baterainya. Perangkat ini ditopang baterai besar 6000 mAh dengan pengisian cepat 25 watt yang adaptornya tidak include dalam paket penjualan. Pada dapur pacu, Samsung M34 5G menggunakan SoC bikinan Samsung sendiri, yakni Exynos 1280 5nm dengan 8GB RAM dan ROM 128GB UFS 2.2 yang support penyimpanan eksternal hingga kapasitas 1TB. HP ini juga sudah mendapatkan pembaruan ke Android 14 dengan One UI 6.0. Selain itu, Samsung menjanjikan 4 kali update OS dan 5 kali pembaruan patch keamanan. Nah, untuk foto-foto dan video, Samsung M34 menggunakan kamera utama 50MP OIS yang udah bisa rekam video dengan resolusi 4K 30fps serta dibekali 2 buah mikrofon yang berkualitas. HP ini juga mendukung editing berbasis AI yang bisa membantu untuk mempertajam foto, menghapus objek yang tidak diinginkan, teks extracting, dan scan dokumen. Next, untuk layarnya sudah pakai panel Super AMOLED 6,5 inci Full HD+, refresh rate 120Hz, kecerahan hingga di 1000 nit, dan sudah diproteksi Gorilla Glass 5. Berikut adalah spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy M34 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut di daftar yang keenam ada Poco X6 5G. Langsung ke bagian performa, Poco X6 dipersenjatai SoC powerful Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 dengan RAM jumbo 12GB LPDDR4X dan ROM 256GB UFS 2.2. Kombinasi hardware ini membuat Poco X6 5G mampu meraih skor AnTuTu versi 10 sebesar 605.000 poin. Pindah ke sisi kamera, Poco X6 5G hadir dengan sensor utama 64MP dengan dual stabilization OIS dan EIS yang support perekaman video di resolusi 4K 30fps dan 1080p 60fps. Poco X6 juga masih dibekali lensa ultrawide beresolusi 8MP untuk menghasilkan sudut pandang yang lebih luas.
Untuk layarnya level flagship dengan panel Full AMOLED beresolusi 1,5K, maksimal refresh rate 120Hz, kecerahan 1800 nit, dan sudah ada proteksi Gorilla Glass Victus. HP high performance ini juga menawarkan berbagai fitur unggulan lainnya seperti in-display fingerprint, 67W turbo charging, dual speaker, IR blaster, dan NFC multifungsi. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco X6, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP high performance harga 3 jutaan yang terakhir ada Tecno POVA 6 Pro 5G. HP dengan Dynamic Tech Design ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 6080 yang didukung oleh fitur HyperEngine 3.0 Lite yang menghadirkan pengalaman gaming yang mulus. Sedangkan untuk RAM-nya 12GB plus ada tambahan RAM virtual 12GB lagi dan ROM 256GB serta masih ada slot microSD untuk memperluas kapasitas memorinya hingga 1TB. Selain performa yang handal, Tecno POVA 6 Pro 5G juga dibekali baterai jumbo 6000mAh dengan 70W Ultra Charge serta ada fitur bypass charge yang cocok untuk para gamer. Next, ke bagian display, HP ini sudah menggunakan panel bertipe AMOLED seluas 6,78 inci Full HD+, maksimal refresh rate 120Hz dan peak brightness mencapai 1300 nit. Meski HP ini lebih fokus ke gaming, kemampuan kameranya tetap bisa diandalkan dengan kamera utama beresolusi tinggi 108MP yang support video recording hingga resolusi 2K 30fps dan 1080p 60fps. Sedangkan untuk kamera depannya 32MP yang dilengkapi dengan dual tone LED flash. Tecno POVA 6 Pro 5G semakin worth it berkat fitur-fitur yang cukup melimpah, yakni IP53, dual speaker, Dolby Atmos fingerprint on display, infrared remote control, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno POVA 6 Pro 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah 7 HP high performance harga 3 jutaan terbaik edisi bulan Agustus 2024. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.